warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pohon tanaman bunga sirih gading yang sering juga dibilang dengan sirih Belanda. Awalnya sebesar ini gading, banyak besar. Tapi sesudah saya lakukan beberapa tahap, beberapa langkah, dan pada dasarnya tanaman ini merambat tumbuhnya. Dan sudah saya lakukan beberapa tahap, beberapa langkah, tanaman ini saya perkecil daunnya, yang daunnya lebar, dulunya lebar-lebar begini besar, dan sekarang sudah saya perkecil menjadi beginilah hasilnya. Sudah dimodif dan diperkecil. Inilah ke tanaman sirih Belanda atau sirih gading yang dikalangkan orang. Daunnya menjadi kecil, dan ini yang besar. Dulunya sebesar ini daunnya. Sudah saya perkecil, ditanam dan dimodif menjadi kecil. Salah satunya. Dan ini juga. Nah, ini juga tanamannya. Yang dulunya daunnya lebar-lebar, besar-besar, dan saya perkecil, dan akarnya sudah mulai tumbuh. Ini akar dan batang, ini asli batangnya. Yang pada dasarnya pohon ini merambat, tumbuhnya merambat menjalar pohon. Nah, sesudah saya olah dan saya jadikan sebuah tanaman yang mungkin bisa dibilangkan mini, inilah hasilnya. Akarnya ada tumbuh. Saudara-saudara juga boleh mencoba. Yang dulu daunnya lebar-lebar begini, nah, sekarang sudah menjadi kecil. Nah, dan ini batang utamanya itu. Ini batang utamanya. Dan ini juga batang utamanya besar nih. Tapi daunnya kan masih lebar. Nah, sekarang sudah saya modif dan saya perkecil daunnya. Batangnya besar. Nah, ini juga batangnya besar. Dan sudah menumbuhkan akar. Akar asli itu. Akarnya. Ini ke bawah. Ketinggiannya ini lebih kurang 60. Sekarang ini ke sini 60 cm ketinggiannya, dari sini sampai ke sini 60 cm. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.